Babin Kamtipmas Desa Makarti Polsek Kaok, Polres Halmahera Utara, Polda Maluku Utara Brigpol Nok Cepa hadiri acara pemakaman, serta membantu bersama-sama dengan warga Desa Makarti lainnya terhadap salah satu warga desa yang meninggal dunia atas nama almarhum Sujarno. Brigpol Nok Cepa juga turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman umum di Kaok Barat. Ini dilakukan oleh Brigpol Nok Cepa dengan tujuan memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang profesional, modern, dan terpercaya di mata masyarakat. Sekaligus dalam membangun situasi Kamtipmas yang benar-benar aman serta kondusif dan juga menjaga sinergitas Polri dan masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan Pilpres dan Pileg yang aman, damai, dan sejuk serta menjunjung tinggi kebinekaan. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Brigpol Nok Cepa, Tribrata TV, Salam Tribrata.